Kita duk cakap soal pahala. Kita buat baik, kita dapat pahala. Kita buat baik, kita dapat pahala. Kalau ditanya pada tuan-tuan pada hari ini, apa makna pahala tu? Duk kata pahala-pahala, apa dia pahala? Tahu pahala apa? Tahu? Pahala tu apa? Ganjaran pahala tu apa ganjaran dia? Dapat satu kotak berisi hadiah ke? Kalau kotak ada hadiah, apa hadiah dia? Dapat emas, intan, permata ke? Dapat apa? Dapat apa yang kata pahala-pahala kita dah sebut. Bagus ni, buat ni, dapat pahala banyak. Kita duk cerita dekat anak kita, dapat pahala, dapat pahala. Anak tanya kita, pahala tu apa, mak? Kita kata hadiah. Betul ke pahala tu adalah hadiah? Apa dia pahala? Hak tadi kita tahu dah ni, dipadamkan dosa, diangkat darjat, kemudian dapat pahala. Apa dia pahala kalau ditanya pada kita? Apa dia pahala? Tahu pahala? Haji tahu pahala? Ha? Cahaya, pandai. Okey. Pahala itu adalah cahaya. Pahala itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Kerana kita akan berada di akhirat kelak dalam satu keadaan, keadaan yang teramat gelap. Ni nak meniti titian siratul mustaqim ni. Meniti titian siratul mustaqim yang jaraknya 1500 tahun perjalanan biasa. Tapi ada orang yang terbang sepantas kilat, ada orang yang berlari, ada orang yang menunggang kenderaan. Tiba-tiba kita tengok seekor lembu dinaiki oleh 7 orang. Kita tanya, ramai sangat ni? Oh, dulu buat korban 7 bahagian naik lembu. Wallahualam lah, yang tu saya tambah je lah. Tapi ada, mungkin ada yang macam tu. Dan ada orang yang merangkak jalan. Dan orang yang terakhir sampai di penghujung titian serat itu adalah orang yang mempunyai cahaya yang teramat kecil sahaja cahaya dia. Dengan cahaya dia yang kecil itulah dia sampai. Daripada mana datang cahaya? Cahaya datang daripada amalan kebaikan yang kita buat. Kat mana tempat ni? Nanti kejap lagi kita akan cerita beberapa hadis yang menunjukkan kepada orang yang buat ibadat, Allah jadikan cahaya. Sebelum ini pun kita telah pun baca dalam bab wuduk. Pada anggota orang yang mengerjakan wuduk itu, Allah jadikan cahaya pada anggota dia. Kat mana nak guna cahaya ni? Kat akhiratlah kita nak guna. Hari yang tidak ada cahaya melainkan cahaya Allah, nak melintas titian sirat, sehingga Allah berkata, hari yang kami jadikan, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim, hari yang kami jadikan mereka berjalan dengan menggunakan cahaya yang ada di sekitar mereka dan cahaya yang ada pada sebelah kanan dan juga depan mereka. Cahaya itu berada pada anggota tubuh badan dia dan juga bahagian depan. Belah kiri tak ada cahaya sebab belah kiri itu adalah neraka. Dia pun berjalan. So Allah tukarkan pahala itu dengan cahaya yang kita akan pakaikan di akhirat kelak, cahaya tersebut. Bukan sekadar di akhirat, bahkan kat kubur lagi kita dah pakai dah cahaya ni. Tuan-tuan, kita bukan tak tahu kubur tu gelap. Allah jadikan kubur itu tempat yang gelap. Tak gelap macam mana kalau dah ditimbus tanah? Bilik yang kecilnya diletakkan pula satu papan kecil kalau di sebelah Kedah. Di Melaka kadang-kadang dikorek buat liang, lubang sikit. Di sebelah Kedah ni kadang diletakkan satu papan, diletakkan dalam bentuk sengit tu, kita duduk kat dalam papan tu. Duduk kat dalam papan tu ditimbus dengan tanah. Agak-agak gelap ke tak gelap? Confirm lah gelap duduk bawah tanah. Tuan-tuan pernah masuk MRI? Saya pernah masuk sekali. Seumur hidup saya serik dah tak mau masuk lagi dah. Lepas ni kalau nak suruh masuk memang takkan masuk. Masuk dalam MRI tu ada lampu dalam MRI. Tapi rasa ya Allah macam duduk dalam keranda. Tuan-tuan pergi ke hospital, minta sekali nak masuk MRI. Tuan-tuan akan rasa macam mana. Saya tanya pengalaman orang yang jaga tu, dia kata ada yang menangis dalam tu. Duduk MRI ni keras tak boleh bergerak. Kita duduk dalam satu lubang kecil, ditolak kita masuk dalam satu mesin, tengok ke atas tak nampak apa melainkan kita katakan satu plastik yang menutup atas kita. Tak nampak apa. Itu dalam keadaan ada cahaya boleh menafas. Ni duduk kat dalam kubur. Macam mana kalau dalam keadaan gelap gelita? Boleh duduk dalam keadaan gelap gelita? Penjara di Syria. Penjara yang paling dahsyat di dunia. Penjaranya akan dipenjarakan banduan ini di dalam bilik gelap yang tidak ada cahaya. Dikatakan cukup 4 tahun dah memadai berada dalam gelap, orang tu akan jadi buta terus. Tak boleh, sebab tak pernah lama tak tengok cahaya. Macam mana nak duduk kat kubur? Tetapi Allah boleh jadikan kubur itu tempat yang bercahaya. Dengan apa? Dengan amalan waktu kat dunia lah. Apa benda yang menjadikan kubur kita bercahaya? Iaitu Quran. Quran akan menjadikan kubur kita terang benderang. Orang tanya buat apa kat PA? Tak ada buat apa, petang-petang ni tak ada kerja apa nak buat, pasang lampu.
Pasang lampu apa? Pasang lampu kat kubur. Eh, lain macam kau punya kafiah. Lampu apa kat kubur? Dia kata baca Quran lah. Baca Quran itu seolah-olah kita sedang memasang lampu-lampu untuk kubur kita, nak jadikan kubur kita dalam keadaan terang benderang dengan Al-Quran tadi. Juga amalan kebaikan, sedekah itu akan melapangkan kubur. Bukankah itu kebaikan hasil daripada ibadat yang kita lakukan?